penanganannya. Kita harus sinergi, jangan pemerintah daerah, jangan pemerintah pusat melalui BPWS maupun juga melalui rekan kita yang ada di DPR RI sana. Karena kewenangan ini kewenangan selain ada pemerintah daerah yang kewenangan pusat juga. Pantai ini 0 km adalah kewenangan provinsi dan pusat. Oleh karenanya penanganan pantai ini kegiatan semacam ini, terutama mereka yang berada di sepanjang pantai Pantura ini yang memang masih terkena abrasi, sebab mangrove atau penanaman atau perubahan lingkungan itu saya kira merupakan satu solusi yang sangat baik dan murah, dan saya kira juga memiliki keuntungan yang besar sekali. Kenapa? Karena kita mengetahui betapa mahal kita ini membuat breakwater dan membuat tanggul laut, tanggul pantai itu. Itu 1 km bisa 20-30 m. Coba kalau dengan penanaman mangrove yang mungkin kita lakukan secara masif juga dari semua pihak, kepala-kepala desa dan anak-anak sekolah maupun juga lembaga-lembaga BUMN, kalau kita gerakan semacam ini, maka pantai kita tidak hanya akan terselamatkan oleh abrasi, tapi juga bisa menyediakan tempat untuk wisata, dan juga buah maupun juga produk dari mangrove ini juga sudah mulai dikenal, ya, buahnya maupun daunnya dan sebagainya. Nah, sehingga saya sangat berbahagia pada hari ini saya diundang untuk menyaksikan, tetapi juga sekaligus kehadiran saya tidak hanya secara pribadi, tetapi juga secara kelembagaan sebagai anggota Komisi 5, sebagai DPR RI. Saya kira kita tidak ragu-ragu untuk memberikan fasilitasi, memberikan dukungan bagi teman-teman wartawan yang ini mempelopori ini satu kebahagiaan saya. Saya termasuk salah satu komunitas media, saya bangga sekali dengan teman-teman wartawan yang tidak hanya peduli terhadap persoalan aspirasi informasi dan penyampaian informasi, distribusi informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan sosial, kegiatan lingkungan ini. Ini saya juga berharap barangkali mungkin tidak hanya kita menanam, tetapi kita juga bagaimana memberikan sosialisasi kepada semua pihak yang sedang melakukan pembangunan. Artinya yang sudah ada kita juga harus kita pertahankan, kita kembangkan, karena kita memulai yang baru, tapi yang sudah ada kita kembangkan.